Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto memberikan sambutan hangat kepada asisten pelatih baru Timnas U20 Indonesia. Seperti yang diketahui, belum lama ini Timnas U20 Indonesia kedatangan sosok anyar. Sosok tersebut yakni bernama Cho Byung-kyuk. Cho Byung-kyuk bersatu sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong di Timnas U20 Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu untuk saat ini sudah bergabung dengan Timnas U20 Indonesia yang sedang menjalani TC di Turki. Nama asisten pelatih baru Shin Tae-yong adalah Cho Byung-kyuk, kata Indra Safri selaku Direktur Teknik PSSI. Cho Byung-kyuk juga sudah bergabung dengan Timnas U20 Indonesia di Turki, ujarnya. Kedatangan Cho Byung-kyuk pun kemudian mendapatkan sambutan hangat, salah satunya dari Nova Arianto. Melalui akun Instagram pribadinya, Nova Arianto memberikan ucapan selamat kepada Cho Byung-kyuk. Lebih lanjut, pria berusia 43 tahun itu berharap Cho Byung-kyuk mampu memberikan yang terbaik untuk Shin Tae-yong dan Timnas U20 Indonesia. New partner, tulis Nova Arianto. Selamat datang di keluarga besar Tim Nasional Indonesia, Coach Byung-kyuk Cho. Semoga bisa bekerja sama dengan baik dan membantu memberikan yang terbaik untuk head coach Shin Tae-yong dan Tim Nasional Indonesia, tutupnya. Sebagai informasi, Cho Byung-kyuk sebelumnya sempat berkarir di Australia. Pria 41 tahun tersebut terakhir kali tercatat sebagai juru taktik Surplus Flame FC U13. TC Timnas Indonesia U20 di Turki sudah berlangsung sejak 16 Oktober 2022. TC di The Segment of Europe itu akan digelar sampai 5 November mendatang. Uji coba dalam waktu dekat direncanakan tanggal 24 dan 26 Oktober 2022, ujar asisten pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto. Rencananya akan melawan tim lokal dulu dan tanggal 26 Oktober melawan Timnas Turki U20, katanya menambahkan. Lebih lanjut, mantan bek Persib Bandung ini memastikan bahwa Timnas Indonesia U20 akan melakoni banyak laga uji coba di Turki. Namun untuk lawan-lawannya tak disebutkan. Kalau untuk uji coba di Turki ada sekitar 4-5 kali. Ditunggu saja nanti ya, imbuh Nova. Adapun TC Timnas Indonesia U20 di Turki masih berkekuatan 33 pemain dari 34 nama yang dipanggil. Satu personil lagi yakni Cahya Subriyadi akan merapat pada 25 Oktober 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.